Rekan-rekan sekalian, kali ini kita laksanakan kegiatan Forum Ekonomi Digital Kominfo yang kelima. Ini sudah 5 kali kita lakukan ya. Kalau ditanya dalam situasi seperti ini apa keberpihakan pemerintah yang ada di benak para pengusaha tanpa insentif fiskal? Nah, itu yang ada di benak di rekan-rekan pengusaha, insentif fiskal apa yang bisa kita dapat? Tidak selalu dalam bentuk natura material seperti itu. Bantuan pemerintah salah satu melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, melalui forum ini, untuk kita berdiskusi. Kita mencarikan, melihat persoalan, dan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Setelah itu kita laksanakan dan tidak lanjutin tempat kita masing-masing. Rekan-rekan semuanya sudah tahu lah ya, bahwa situasi ekonomi dunia, ya, itu saat ini sangat dipengaruhi situasi global yang sangat tidak berpihak pada dunia usaha. Tidak berpihak pada kita sekalian. Pandemi belum selesai, perubahan geopolitik di Ukraine yang kita semua sudah tahu, dampaknya pun juga kita sama-sama ketahui semuanya. Nah, persoalan-persoalan ini harus kita hadapi bersama. Pagi tadi Bapak Presiden baru saja menyerahkan DIPA, tahu DIPA kan? Daftar isian pelaksanaan anggaran. DIPA yang dikeluarkan hari ini itu adalah komitmen pemerintah untuk melakukan belanja negara mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun depan sebesar 3.061 triliun. Masih di kisaran 3.000 triliun lebih. Tahun 2022 ini lebih besar. Tetapi di situasi dunia yang sangat buruk ini dan berakhirnya pelebaran defisit kembali ke 3%, kita berhasil menata kelolakan keuangan kita dengan baik. Dari lebih 4,5% defisit turun tahun ini tinggal 2,84% atau sekitar 590 triliun. Nah, dalam kaitan dengan itu, Forum Ekonomi Digital kita kali ini juga memperhatikan bagaimana kita, ya, lingkup bisnis kita, lingkup dunia ekonomi digital kita, kita mempersiapkan dan mengantisipasinya seperti apa. Ini saya siapkan paper, biar saya akan baca di paper ini. Buang aja papernya. Sisihkan saja. Saya ingin kita berdiskusi. Bagaimana yang harus kita hadapi dengan situasi yang tidak menggembirakan. Presiden sendiri mengingatkan kita semuanya untuk harus tetap optimis. Tetapi optimis di dalam ketidakpastian, uncertainty. Di dalam menyusun rencana kita tahun 2023, ya di dalam situ seperti itu. Ada banyak studi-studi yang kita semua sudah tahu. Digital ekonomi Indonesia itu 42% dari digital ekonomi ASEAN. Proyeksi-proyeksinya hebat-hebat. Ya, tahun 2000 compound annual growth rate kita tinggi 18,8%. Tapi bagaimana kita mengambil bagian di dalamnya di situasi seperti ini? APBN kita itu presiden mengingatkan untuk beli dan berpihak pada produk dalam negeri. Itu berarti UMKM kita dan produk dalam negeri harus menjadi perhatian kita. Kita digital ekonomi ini ada di mana, di sektor mananya, di produk dalam negeri. Yang paling banyak dan paling besar itu di sektor distribusinya. Platform kita itu sektor distribusinya. Dari toko digital memperjumpakan produsen dan konsumen. Konsumennya di dalam negeri. Enggak pindah-pindah dia. Produsennya. Ini yang saya minta komitmen kita sekalian. Sifat distribusi yang kita lakukan dalam platform-platform kita, e-commerce kita adalah barang produk diproduksi di sini. Dapatkah tech startup tumbuh dengan model usaha yang lebih resilient? Dengan situasi eksternal seperti sekarang ini. Jadi tantangannya, di satu sisi terjadi stagflasi,
Di sisi yang lain, kita di dalam negeri masih bisa bertahan. Maka tantangan teknologi company kita adalah mampu nggak kita bertahan tumbuh dan tak bertahan tumbuh yang resilient. Ini tantangan kita. Saya tentu berharap bahwa kita melakukan segala macam jenis strategi kita untuk tetap menjaga model usaha yang resilient, tapi tetap bisa bertumbuh dengan baik di situasi yang luar biasa beratnya saat ini. Rekan-rekan sekalian, Indonesia bisa, Indonesia mampu. Ini bukan di dalam bayangan dan khayalan, tapi satu realitas. Dari berbagai tolok ukur makroekonomi, di situasi yang sangat berat, double hit, masalah kesehatan belum selesai, masalah geopolitik muncul, supply chain terganggu, harga energi naik, shortage of food supply, inflasi tinggi, potensi krisis ekonomi tinggi, tolok ukur makroekonomi kita masih terjaga dengan baik. Kita bisa. Kita mampu. Nah, kita bisa, kita mampu itu tentu juga berkat kolaborasi dari sektor digital, sektor ekonomi. Pada saat COVID-19, sektor digital kita bertumbuh double digit. Di mana situasi ekonomi yang lain-lain justru mengalami kontraksi, tumbuh double digit. Pada saat di mana terjadi tambahan faktor geopolitik, perang, marilah kita juga tunjukkan bahwa sektor digital memang resilient di dalam negeri kita. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih. Makin digital makin maju katanya. Indonesia terkoneksi, makin digital makin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.